Hai Sobat Pintar, kali ini kita kembali bermain dengan Bobby Bola. Bobby Bola di Istana Kurcaci. Ayo kita lihat. Adik-adik semua, mari kita belajar sambil bermain bersama saya, si Bobby Bola. Edu Games, bermacam pelajaran bisa didapat. Ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka. Logika bersama Bobby Bola, semua bisa. Yang ini kita skip aja ya. Halo, ayo kita bermain di Istana Kurcaci. Ketikkan saja nama kamu dengan menggunakan keyboard. Jika tidak bisa, kamu dapat meminta bantuan pada mama atau papa. Setelah mengetik namamu, kamu dapat mengklik pada usia yang sesuai. Lalu arahkan mouse kamu dan klik pada tombol OK untuk memulai permainan. Kita lanjutkan dengan nama Isul Haq, 3 tahun. Kita klik tombol OK. Coba kamu perhatikan, ada rumah yang berbentuk boneka beruang, ada yang berbentuk pesawat terbang yang canggih, yang berbentuk bola raksasa yang unik, dan terakhir berbentuk kotak kubus dadu. Nah, masing-masing dari bentuk rumah itu telah mewakili mainan-mainan yang kamu inginkan. Yang harus kamu lakukan adalah cukup dengan menggerakkan arah tanda panah yang ada ini dengan mouse kamu ke arah rumah yang ingin kamu masuki dan klik kiri saja. Setelah kamu mendapatkan mainan, kamu bisa masuk ke dalam istana yang ada di tengah itu. Di dalam istana ini, kamu bisa melihat mainan yang telah kamu koleksi dan memainkan mainan-mainan itu tentunya. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Klik saja pada salah satu rumah-rumah unik itu. Kita kemarin main di sini ya. Kita lihat. Saya adalah Popo. Pada mainan robot itu, pesawat itu, dan mobil-mobilan itu, bila diarahkan mouse ke sana dan diklik, maka kamu bisa memainkan sebuah permainan yang menarik. Ini sudah kita mainkan. Kita lihat tiket yang sudah kita kumpulkan. 34. Kita tukar. Coba tukar. Selamat datang di ruang penukaran. Apabila kamu memiliki kartu pesawat yang memang cukup dan sesuai dengan jumlah angka yang sudah ada di depan mainan yang kamu inginkan, maka kamu bisa menukarkannya. Caranya adalah arahkan tanda panah itu dengan mouse kamu ke mainan yang kamu inginkan dan kemudian diklik kiri saja. Maka kamu sudah dapat memiliki mainan itu. Ini butuh 5 tiket, butuh 6 tiket, 8 tiket, 10, 15, kita coba yang ini, mainan robot, klik. Sekarang, mainan ini jadi milik kamu. Kita lihat laporan perkembangannya. Kita lihat mainan yang sudah dikumpulkan di istana yang di tengah. Nih, di sini mainannya sudah kita tukar. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam rumah itu. Kamu sudah berada di dalam istana mainan. Ayo,
Klik saja pada salah satu mainan yang telah kamu kumpulkan untuk melihat animasi yang lucu. Ini mainan yang telah kita tukar tadi. Ada juga mainan yang lain. Nanti mainan yang ditukar akan ditaruh di sini. Baik, kita lanjut ke game berikutnya. Apa isinya ya? Kita coba lihat. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam rumah itu. Boneka burung dan telur mainan itu, jika kamu arahkan mouse ke sana dan klik, maka kamu akan masuk ke dalam sebuah permainan menarik. Kita coba dari yang ini. Gunakanlah mouse kamu dan klik saja pada induk hewan yang menurut kamu sudah benar, sesuai dengan anaknya. Coba dipilih lagi ya, telur-telur ini. Mana ini? Itu cara mainnya. Mempertemukan anak dengan induknya. Makin cepat ya. Kita coba sekali lagi.
Kita coba mainan berikutnya. Kamu bisa menukarkan sejumlah kartu boneka yang sudah kamu kumpulkan dengan salah satu mainan sesuai dengan jumlah yang telah tertulis di depan mainan yang ingin kamu tukar. Yang harus kamu lakukan adalah arahkan tanda panah itu ke pintu yang ada di tengah itu. Ini buat nukar mainan di istana boneka. Kita coba yang ini. Pasangkanlah kostum binatang yang ada itu dengan sesuai satu sama lain. Caranya adalah dengan klik pada bagian yang akan dipindahkan dan kemudian geserkanlah bagian itu ke tempat yang menurut kamu sudah benar. Berikut adalah beberapa susunan baju dan celana kostum binatang yang tidak diletakkan dengan tepat sesuai dengan pasangannya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah menyusun baju-baju itu sesuai dengan celananya. Ayo, berusahalah. Kita cari yang sesuai. Wah, benar. Monyet. Kata. Buaya. Aku sendiri nanti. Lucu, kamu memasangnya dengan benar. Hore, hore, kamu akan mendapat hadiah. Kamu anak yang pintar, pasti banyak temannya. Kamu anak yang cerdas, pasti banyak yang suka. Kamu anak yang pandai, pasti disayang. Kita lihat yang sesuai. Ya, ini memang benar. Sana. Sapi. Beruang. Tupai. Penguin. Kostum hewan yang lucu. Kamu memasangnya dengan benar. Thank you.
jawaban benar. Hore, hore! Kamu akan mendapat hadiah. Kita coba sekali lagi. Dua lembar tiket. Pasangkan dengan benar lagi ya kali ini. Ya, ini memang benar. Ayam, kudanil, zebra. Kostum hewan yang lucu. Kamu memasangnya dengan benar. Hore, hore. Kamu akan mendapat hadiah. Kita coba game yang terakhir. Kamu telah berhasil mendapatkan 2 lembar tiket. Kita lihat tiketnya ada berapa. Oke, nah pasangkan ini dengan benar dong. Kamu bisa menukarkan sejumlah kartu boneka yang sudah kamu kumpulkan. Kita coba yang terakhir ini. Game apa ini? Huruf dan angka. Nah, saya akan membacakan huruf dan angka, dan kamu harus mengklik pada balon yang dibawakan oleh burung sesuai dengan yang saya bacakan. Ayo, diklik pada huruf J. Ya, angka 7. Dan angka 7. Huruf P.
Eh, sudah benar. Kamu tidak dapat kartu boneka. Huruf D. Mengenal huruf dan angka. Coba cari yang benar lagi. Huruf T. Ya. Huruf Z. Ya. Angka 7. Kita coba yang terakhir. Kita coba sekali lagi. Coba cari yang benar lagi. Huruf R. Sudah benar. Angka 0. Sudah benar. Huruf kita coba tukarkan dengan mainan. Weh, kamu bisa menukarkan sejumlah kartu boneka ya? Di sini ya. Selamat datang di ruang penukaran. Apabila kamu memiliki kartu boneka yang memang cukup dan sesuai dengan jumlah angka yang sudah ada di depan mainan boneka yang kamu inginkan, maka kamu bisa menukarkannya. Caranya adalah, arahkan tanda panah itu dengan mouse kamu ke boneka yang kamu inginkan, dan kemudian diklik kiri saja. Maka kamu sudah dapat memiliki mainan itu. Kita klik yang ini coba. Sekarang mainan ini menjadi milik kamu. Kita lihat mainannya. Ke dalam rumah itu.
sudah berada di dalam istana mainan. Mana mainannya tadi? Ayo, klik saja. Oh, ini dia mainannya. Baik, itu permainan untuk mendapatkan kartu boneka. Sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Halo. Ayo kita bermain di istana. Kita keluar dulu. Kamu ingin berhenti bermain? Baiklah, tapi jangan lupa kembali lagi ya. Thank you.
Thank you.